Hello, what's up guys? Balik lagi dengan saya, Dark1512. Hari ini kita bakal tutorial lagi gimana cara buat pemasang armor otomatis di MCPE ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Yuk, bro. Jadi kita sudah selesai. Ini keren banget. Apapun ini. Dan di sana ada beberapa hal yang sudah kubuat. Kalau lagi bosen ya. Jadi kita bikin di mana ya? Maybe. Oh my god. Maybe. Okay, kita bikin di sini aja ya. Okay, kita ambil dulu bahan-bahan yang diperlukan. Tentu saja kita perlu. Apa namanya dispenser, and of course kita butuh ini wooden pressure plate atau terserah bisa stone atau yang lain bisa. Kita butuh redstone, kita butuh slab, and terserah ya, ini bisa wooden slab juga bisa, pokok slab bisa atau apa, tergantung lantainya kalian mau bikin apa. Aku mau dari stone brick, kalian terserah, mungkin dari oak planks juga bisa. So ya, yeah, saja ini. And maybe okay, cuman ini kayaknya ya. Bentar. Okay, cuman ini kayaknya. Okay, the first time we have to do, terus gali dulu lubangnya di sini seperti ini. Ini kita gali dua dicknya. Deepnya, and di sini kita taruh dispensernya kayak gini, boom, boom, okay, dia menghadap ke sini, and we put it right here too, boom, oh my god, salah lagi, oh shit, rapopoto, okay, kita taruh di sana dan di atasnya juga, okay, jika sudah gini kita taruh lagi. Stone bricknya, oke. Okay, pertama kita lubangin ini juga ya, kayak gini. Kita sisain satu di bawah dispensernya. Kita taruh redstone di sini. Di itu salah ya, jangan ditiru. Oke, taruh redstone di sini, di sini, di sini, and di sini, di sini. Dan kita harus putuskan hubungan yang ini sama yang ini. Dengan yang ini, kita pakai ini blocks. Oke, okay, udah gini kan? Ini udah berfungsi. Jadi kita tinggal tutup aja. Jangan pakai blocks, kita pakai slab ya, biar redstone-nya nggak kepotong ya. Jadi dia tetap nyambung. And kita taruh juga di sini, and di sini juga. And kita taruh, kita gali dulu ya di sini, kita gali dua. And kita taruh di sini redstone. Kita gali di sini. Kita taruh di sini seperti ini. Taruh blocks di sini, and di sini, kita taruh seperti ini di sini. Ups, salah. Kita buang ini. Kita bersihkan blocksnya di sini ini. And kita tutup aja yang ininya. Kita tutup aja ini and ininya. Kita tutup ini. Dan yang ini. Oke. Kita tutupin itu, ini tunggu dulu. And kita perlu stone slab-nya, kita tutupin yang ini ya. Karena ini udah jadi kalau kita taruh wooden pressure plate di sini dan kita injek, udah pasti redstone-nya aktif. Ngaktifin dispensernya ya. Oke, and kita bisa tutup juga ininya karena nggak perlu, kita pakai ini aja, pakai stone slab, and kita bisa tinggal hias-hias saja ini, sisanya kita hias like this and maybe like this, okay, maybe like this, terserahlah, and like this, and boom, okay, segini aja udah agak keren. And kita tentu saja butuh armornya, kita butuh tinggal helm, and tadi celana udah, helm and chest plate, yep,
Oh no, kenapa dibuang coy? Oke, kita taruh helmnya di sini, kita taruh di sini chest plate. Oh no, kenapa dari tadi saya buang? Oke, kita taruh aja legend di sini, chest plate nya di sini, and kita butuh diamond boots di sini. Oke, sudah agak keren, tinggal kita hias-hias lagi. Bagi yang mau hias-hias lagi, tinggal hias aja dengan imajinasi kalian. Oke, and maybe kita bisa tutup juga pakai iron trapdoor. Oke, kita tutup aja pakai iron trapdoor gini. And ini, and kita juga butuh mana? Oh, ini lever. Kita butuh lever buat nutup ini. Boom. Nggak mau ya? Halo. Oh iya, kita lagi mode sneak. And boom. Oh my god. Oh. WTF. Oh, nggak bisa ya. Oke, mungkin pakai wooden trapdoor aja bagi mau hias. Oh no. Dari tadi salah ya. Oke, bagus bagus bagus. Oke, kita ulang taruh ulang taruh ulang. Taruh ulang taruh ulang, taruh ulang taruh ulang. Oke, bro. Sudah selesai. And kita bakal testing. So, okay guys, kita bakal testing gimana mesinnya, apakah berhasil atau tidak. Okay, kita coba. 3, 2, 1. Boom. Look at that. Awesome sekali. Dan sangat mudah dibuat, tidak terlalu ribet, and kelihatan keren ya. Okay, so segini aja episode kali ini. Don't forget to leave a like, comment, share ke teman-teman kalian jika suka. Dan yang bagi belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah yang warna merah biar ada notifikasi kalau aku upload video, agar kalian bisa lihat informasi tutorial tentang Minecraft PE atau lihat gameplay aku yang sangat kocak and lucu. And see you again in the next video ya bro. Bye.